Teman-teman, kalau teman-teman sibuk mencari alasan dari setiap apa yang pergi meninggalkan kita, maka teman-teman tidak akan pernah ikhlas. Mulai hari ini, ingat ya, kalau teman-teman merasa sudah tidak ada lagi pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran, kalau sudah tidak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengarkan perasaan hati kita, sudah saatnya tempat bersujud menjadi berbisik terbaik untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita mah ngeus atuh, kembali ke Allah. Back to Allah. Boleh jadi selama ini hidup kita terlalu berharap kepada makhluk, kepada manusia, sehingga kita dibuat sakit hati dengan keadaan itu. Ikhlas melepaskan, ridho menerima.